Nah, cerai suami ni tak syarat depan isteri. Faham? Di mana-mana dia lapah kalimah cerai, jatuh talak. Tak syarat depan wali, tak syarat depan isteri. Dia jangan dia lepas talak depan kubah, jatuh kau. Faham? Ha. Dia duduk lautan, dia kata ke beruk. Eh, beruk, beruk. Aku cerai dah bini aku di rumah ni. Beruk tu, jatuh. Faham? Ha. Tak syarat depan isteri. Ramai orang pegang. Oh, kalau kita tak jatuh ha, pasal icik dia lapas kedai. Isteri dengar tak? Isteri tak dengar, tak jatuh ha. Baik semula dosa. Faham? Padahal jatuh dah. Ha, tu masalah. Neh, jadi belajar ni mari dengar. Faham? Ha, tak rugi kita. Kita mari belajar tak rugi. Kita mari tadi ada dalam PT dalam beg kita 200, balik lagi 200 juga. Nah, kalau luak pun 30% bola cetong lagi. Nah, ha. Orang mengajar dah ambil raket. Nah, ha, dah rugi benda. Suami melaparkan cerai taklik sama ada bertulis atau tidak, bila taklik itu terjadi maka jatuhlah talak. Yang kedua, taklik. Taklik ni buat gantung dengan suatu peristiwa. Dia kata ke isteri dia, kalau mugi pula rumah mak saudara mu nak hak di batu dua ni, maka jatuh satu talak. Selama mana isteri dia tak pergi rumah mak saudara tu walau 1000 tahun rumah, tak jatuh. Ha, tapi bila pergi, jatuh talak. Isteri pergi dah, tapi sampai kat pintu pagar, tak masuklah rumah, tak jatuh talak. Bak masuk pergi tu, masuk dalam pintu depan. Faham tak pergi? Ha, kalau main ikut luar, ya, biar rokang, tak jatuh. Faham? Ha, tu baru jatuh. Atau dia tulis. Neh, dia tulis surat. Nah, kehadapan isteriku yang sangat kucintai seumur hayatku. Apabila sampai saja surat ini ke tanganmu. Nah, wahai isteri yang sangat aku sayangi, maka engkau dikira tertolak. Ha, gila babi punya suami. Tadi dia kata sangat sayang sampai ke mati. Tapi dalam surat dia kata bila sampai surat ini ke tanganmu, maka jatuh satu talak. Nah, ha, siapa surat isteri pun buka, jatuh talak. Pasal dia duduk dalam taklik tu surat sapa tangan. Nampak lagi? Tiba-tiba nak panjang jodoh, bukan isteri ambil surat. Nah, adik dia. Adik dia berani kaca surat orang. Tengok ada surat dalam kotak. Nah, dia buka. Pak kakak dia. Nah, jadi surat tu tak sapa tangan isteri. Sapa tangan adik. Adik tengok, dia konyok-konyok buang. Faham? Walaupun duduk sebilik dengan kakak, tak jatuh talak. Tu orang panggil taklik. Faham? Syarat dalam tu berlaku tak? Tak berlaku. Jika sampai surat ini pada tanganmu, tak sapa tangan. Tak sapa. Atau duduklah kotak surat je. Duduk situ, tak ingat nak ambil. Nah, duduk celah gitu. 10 tahun dah, tak jatuh talak. Nah, atau tak sapalah kotak surat tu. Posmen tohuklah sungai. Nah, ada ke posmen yang malah nak atur. Nah, dia atur 5-6 lapi lepoh, setambung. Orang jumpa. Pak Sipan di rumah ada bertang-tang. Tak jatuh talak juga. Faham tak tu, panggil taklik. Neh? Isteri memohon di mahkamah hadis sama ada fasakh atau khulu. Boleh juga bercerai daripada usaha isteri itu sendiri. Isteri berjumpa pejabat qadi, report kepada qadi nak minta fasakh. Sebab apa nak minta fasakh? Kata isteri, saya tak kenang ke suami saya. Saya kenang ke orang lain. Dan yang mungkin nikah, mak ayah paksa saya. Saya tak kenang, tak angsun. Bang, neh, qadi pun tanya, khabar ke suami, suami kata nak buat gua ni nasi itu. Neh, dah nak cerai tak? Tak mau cerai. Maka boleh isteri itu bila tidak kasih kepada suami, hidupnya tidak aman, dia memohon fasakh. Atau suami tak beri piti. Neh, tak beri makan minum. Suruh isteri yang kerja. Suami tukang gaung saja. Boleh juga minta fasakh.
Neh, boleh. Suami dak semayang, boleh minta fasakh. Neh, pasal puan nak cerai diri dak boleh. Neh, ha, qadi tolong cerai. Neh, khabar ke qadi suami saya dak dekat nak buat dah qadi. Dak, ha, dak semayang, dak puasa, dak tutup aurat, surah bala jauh sekali, minum arak pula katanya isteri. Dak, ha, qadi akan siasat dulu. Dia tak dengar kita. Faham? Dia kena siasat dulu. Bila siasat sahih sebagaimana dakwaan, barulah dipasah. Nak, ha, qadi kata berjaya dah. Saya telah pasah suami anda. Neh, saya pun lama dah bini mati. Nak, nikah dengan saya pula ah qadi kata. Faham? Ha, tak apa, abang semayang bang. Neh, ha.